Warganet, nah, kita mau ke Jambur namanya. Jambur Stabor. Ini tempat acara ya adat ini. Tapi puncaknya besok, tapi ini malam ini pemanasan. Ya, silakan. Ikuti saya. Bagaimana nanti prosesinya? Acara apa tuh? Acaranya tadi dijelasin siang-siang. Acaranya ini sebelum acara puncak besok, entah apa namanya itu. Saya enggak ingat saya acaranya, tapi acara pemanasan itulah seolah mau besok acara puncaknya adat. Karena ponakan saya ini dapat mantu, adik saya ini dapat mantu dari Aceh, jadi bikin marganya sendiri, apa saya dengar tadi. Nah, itu besok malam ini apa istilahnya saya nggak tahu juga ya, maklumlah ada kelamaan di Jakarta, jadi saya juga nggak ngerti nih soal adat-adat nih. Adik ini kita paham banget nih. Ya, pokoknya ya silakan, Anda mau ikut silakan, like, comment, share, subscribe, jangan lupa lo. Ini acaranya duduk di tanah, modelnya begini. Ini bro, halo warganet, kita sudah sampai Jambo apa? Apa sih namanya? Seta apa nih? Jambur apa? Apa jambur? Apa tadi nama? Jambur apa? Jambur apa? Jambur Nandi Mama. Wah, oh ya, saya sudah sampai di Jambur Nandi Mama. Ini acaranya seru nih. Aduh, sepatu kan. Gimana kita? Ini naik, naik. Ini, op! Aduh, ini nih, sepatu di mana taruh? Ya. Oh, acara di bawah nih. Oke, udah jangan dipegang kali. Nanti kaget loh. Iya, iya. Iya, iya. Aduh. Oke, sip. Di mana kita duduk acara kita? Kita sudah sampai di tempat mana? Oh ini? Oh sehat, Wahna. Alhamdulillah. Wahna ini Wahna. Wahna. Mau jual. Paling buruk. Ya. Ayo. Abang sehat kan? Alhamdulillah. Wah, enak jadi pijat langsung. Sama kali bubu ya kan, Kak? Ya, sama. Sekarang aku duduk sini, walaupun nanti di situ. Dekat rumah acara. Oh, iya. Oke, sip. Ya. Aduh. Allahu Akbar. Sinilah anak. Ini aslinya Banda Meriah. Iya kan? Iyalah. Banda Meriah. Banda Meriah nama Rube ayah. Sama Raja Bali itu satu. Iya. Satu kakek. Iya. Jadi Raja Bali punya anak yang paling kecil nondong saya, Siti Bruce Lepu. Ikuti acara ini model-model gini udah berapa lama? Enggak ikut. Waduh. Dari tahun 56. Baru inilah.
ada kelas-kelas. Ini siapa? Wang Kali Kubu apa? Nggak ngerti aku namanya. Pokoknya orang penting lah. Kenapa ini beda sendiri? Hah? Ya karena memang ada kedudukan. Ada kedudukan, ada levelnya. Nah itu. Ini beda memang sama yang lain. Baru nyusun-nyusun apa nyusun-nyusun level-levelnya apa marga ini di sini sebagai apanya sebagai macam-macam lah. Nah, ini yang ahli adat. Jadi kalau pengen tahu tanya yang ahli adat lah. Kalau saya ini ngikutin aja, ngikutin adat. Jadi beliau-beliau nih yang tahu. Nah, dia yang ngatur nih. Kalau marga Setepu ini sebagai bapaknya atau sebagai Puang Kali Bubu dan sebagainya. Nah, sebagai ini begini macam-macam. Kita nggak tahu itu, dia nggak tahu. Jadi Bang Haji ini hari ini dia menghadirin acara adat. Adat Karo namanya Baba Kampil. Diundang oleh Pemuda MSK Ban. Baru ini Bang Haji lagi bisa hadir acara adat Karo. Nah, acara adat Karo ini seperti inilah acaranya. Jadi Bang Latif di sini sebagai senina, ya Bang ya. Di sinilah kampungnya Bang Haji Latif. Ya, jadi acara ini acara untuk persiapan adat besok. Jadi ya sekarang ini lagi minta acara besok supaya sukses. Iya. Seperti itulah iya. Ya apa habisnya apa? Iya. Karena kalau di
Karo ini pembawa pembacara itu namanya anak Weru. Yang pernah diken, saya sekian kawan dulu nanya. Ini cuma mama. Lagi penyampaian apa? Penyampaian buat acara. Acara apa? Iya. Karena diken esok pulang ya. Ini sangat apa ya? Sangat berharga buat orang-orang kampung di sini. Bang Haji bisa hadir di acara Ngating Mano ini. Kalau katanya sepuluh kali. Ini ya, uang terlibu kami sepuluh kali. Ini lagi penyerahan. Kucur. Inilah namanya adat. Adat. Adat ini sudah dihormati. Larangan merokok. Wih. Semua orang Karo enggak berlaku. Iya. Wajib. Enggak lagu nih. Nah, kenapa rokok? Rokok ini dari zaman dulu satu adat. Jadi kalau ada pertemuan itu memang yang disodorkan adalah rokok, itu satu kehormatan. Sama ada lagi nanti namanya kampung. Iya, selamat untuk kelilingi kami. Sering buat kakak gitu. Seperti itu. Besok itu yang lebih acara pas banget. Apa namanya ya, adat ini. Jadi, ya, abang juga mampirlah ke kampung. Mampir kampung, biar ini tahu. Iya, ini satu penghormatan, Bang. Iya, iya. Ini satu penghormatan ini. Bukan dilihat rokoknya, bukan. Iya. Nah, ini nanti kalau duduk kita senina-senina, nah inilah sodorkan ini rokok kita dari yang buat acara. Ini namanya bandrek. Bandrek kami selalu singgal berkebun, akhirnya berangkuti pas berbentar. Biasanya suka-suka kami baca buka buku kenayan. Bagaimana kami buka ini sudah dikeluarkan. Thank you.
kenapa?